penampilan Lesti Kejora dalam acara Heaven Light 2022 membuat jutaan pasang mata terkesima melihatnya. Tampil cantik, Mbak Ratu dari India, tak ayal jika biduan yang kerap disapa dengan nama Dede tersebut tuai pujian dari Raul Lemos, sang pengusaha kaya raya dari tanah Timor Leste. Berduet dengan sang diva top tanah air yakni Krisdayanti dengan lagu Boleh Cudian membuat penampilan mereka di atas panggung megah tersebut banjir pujian dari berbagai elemen masyarakat tanah air. Bahkan sederet artis dan penyanyi top Indonesia ikut memuji penampilan mereka. Tampil cantik dan mempesona dengan balutan gaun khas wanita India yang cukup mewah, terlihat Lesti Kejora begitu cantik dan anggun. Maka tak heran jika penampilan dari Bunda Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut banjir pujian dari banyak kalangan, seperti salah satunya dari Raul Lemos yang tak lain merupakan suami dari Krisdayanti. Acara yang disiarkan secara live itu langsung menjadi buah bibir masyarakat saat ini. Beragam komentar pun turut dilontarkan oleh banyak warganet, terutama terkait perform Lesti Kejora dalam acara itu. Menurut kabar yang berkembang, ini merupakan konser off-air perdana Lesti Kejora di tahun 2022 ini. Maka tak heran jika publik, terutama fanbase Leslar, begitu antusias menyaksikan penampilan Lesti Kejora tersebut. Ditambah lagi, Lesti Kejora yang berkesempatan berduet dengan Krisdayanti, sang diva top tanah air, menambahkan rasa semangat masyarakat menyaksikan acara Heaven Light 2022 yang sukses dihelat beberapa saat yang lalu. Setelah acara tersebut usai digelar, Lesti Kejora yang ditemani langsung oleh ayah tercinta yakni Endang Mulyana. Sesudah acara itu berlangsung, Lesti Kejora langsung dijemput oleh Rizky Billar yang tak lain merupakan suami tercintanya. Saat berada di dalam mobil, Rizky Billar juga sempat mengunggah foto dirinya dan sang istri Lesti Kejora yang menyebutkan captionnya, "Artis cantik."